yang besar. Ia mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas dan memakai pakaian hijau dari sutra yang nipis dan sutra tebal yang bersulam. Mereka berehat di dalamnya dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya, dan demikian itulah surga tempat berehat yang semulia-mulia. Surah Al-Kahfi ayat 31. Mesti itu memang sudah bertempat semestinya sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali bagaimana yang disebut di surah Mesti tadi tentang pemantauan SOP. Kita alhamdulillah kerajaan telah membenarkan kita umat Islam di Malaysia untuk melaksanakan solat Jumaat yang di mana sebelum ini lebih daripada 14 minggu kita tidak dapat melaksanakannya akibat COVID-19. Sekarang tempoh PKPP kerajaan membenarkan sembahyang alhamdulillah, tetapi dengan pematuhan SOP. Setakat ini kenapa Malaysia telah masuk ke tahap PKPP ini? Kerana kadar pematuhan rakyat Malaysia yang tinggi menyebabkan COVID-19 ini dapat diatasi dan membolehkan kita dapat solat Jumaat dan solat Jumaat hatta boleh mengadakan majlis-majlis ilmu dan juga majlis-majlis sosial yang lain. Oleh kerana itu adalah menjadi kewajipan kepada kita untuk terus mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan agar COVID-19 ini dapat kita kawal dan merebak. Sebab dalam tempoh ini seandainya berlaku satu gagang kita, maka akan terus dikenakan PKPD. Maksudnya terus diperketatkan bagi perintah hukum. Jadi tak ada satulah kita nak nasihat dari sendiri dan tuan-tuan. Kita teruslah mengakui SOP yang ditetapkan sehingga 31 Ogos yang mengatakan tentang solat. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara perkara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman ialah ganjaran syurga yang begitu hebat. Di mana dalam ayat ini Allah menggambarkan kenikmatan yang begitu besar yang akan dinikmati oleh ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi yang dimasukkan ke dalam syurga Adn. Salah satu daripada nama syurga Allah ialah syurga Adn. Digambarkan keindahannya yang boleh kita bayangkan, diceritakan oleh Allah sekadar yang boleh dibayangkan oleh manusia. Inilah yang diistilahkan oleh ulama sebagai tanazul ilahi. Allah SWT berkata-kata, berfirman di dalam ayat Al-Quran berdasarkan pemahaman kita, apa yang kita boleh faham. Maka sebetulnya disebut di sini tentang jannatin tajri min tahtiha al-anhar, syurga yang mengalir di bawahnya beberapa batang sungai. Bila sebut sungai, kita boleh bayar sungai. Kalau sebut sungai, maka kita boleh imagine sungai. Hakikatnya bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi Allah sebut sungai, maka kita pun terbayarlah sungai yang cantik. Ada sungai di akhirat itu dikatakan dalam ayat yang lain, ada air sungai Arab, ada sungai air yang jernih, ada sungai madu, ada sungai susu, empat batang sungai yang akan dinikmati oleh kita. Kemudian kita dipakaikan dengan pakaian-pakaian, dipakaikan dengan gelang-gelang yang diperbuat daripada emas. Sedangkan kita sebagai orang Islam, kita tahu orang Islam tak boleh pakai gelang, orang Islam tak boleh pakai emas. Maka Allah janjikan di akhirat kamu akan dipakaikan gelang-gelang emas. Tuhanlah bilang dua kali, gelang dan emas. Kita dunia emas tak dipakai, gelang kalau
merancang mewah yang dihias pirang. Merancang ini maksudnya pelamin lah. Kita ni pelamin je lah. Lepas tu kita mikah dulu sajalah. Kalau orang mikah ramai hari, berapa kali lagi kita pelamin. Orang mikah seorang sekali tu je lah. Berapa bilang tahun 60-an dah ni pelamin dah ni, tanya kami je lah. Duduk tak kursi. Tapi dengan syukur, sentiasa duduk di atas pelamin-pelamin. Kita boleh bayangkan lah. Orang yang kita duduk di malam pertama atas pelamin tu, di akhirat ni, dalam syukur duduk atas pelamin. Yang tak ada dilihat dan tilang-tilang. Disebut tilang, disebut bantal-bantal dan tirai-tirai yang tidak. Hari ini kita tengok kalau orang kaya tu, bantai lah. Ada bantai perlu, ada bantai dakar. Sarung bantai panggil apa. Tirai, ada orang tirai ni sampai 10-10 ribu. Tirai saja. Tirai pula pakai kain yang mahal-mahal. Di akhirat tu, gambarkan tirai yang tidak. Semua ini adalah sebagai disebut dalam ayat ini Jannatul Maqwa. Surga tempat beristirahat. Surga tempat bernaung. Dan memang surga adalah tempat istirahat kita orang-orang yang beriman dan dapat bahagia yang seterusnya. Seorang Arab Badui bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai unta. Adakah di surga nanti ada unta? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Arab Badui, sekiranya Allah memasukkan kamu ke syurga, insyaAllah maka di dalamnya terdapat apa saja yang kamu kehendaki dan melazatkan pandangan matamu. Wah, ini dia ada unta lah. Kalau kita ada apa, kita ada BMW lah. Ustaz saya di dunia ni naik BMW. Saya tak suka naik kereta lain. Di syurga nanti bolehlah naik BMW. Tak hanya lah. Sebab tu ulama menyatakan tak perlu kita berdoa secara khusus. Doa khusus, ya Allah, masuklah aku ke dalam syurga, sediakanlah aku sebuah banglo 21 bilik. Tiap-tiap bilik ada berhawa dingin, kapet setengah inci, diharapannya penuh dengan kereta bilik lu. Hanya kita minta, wa adkhilni al jannata, wahai Tuhan, masuklah aku ke dalam syurga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Minta untuk syurga sekolah. Sebab di syurga ada nikmat yang seindah-indahnya. Tak perlu kita minta secara khusus. Pernah disebut dalam satu hadis qudsi bahawa aku akan sediakan kepada hamba-hamba bumi syurga ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami' wa la khatar 'ala qalbi basharatan. Aku akan sediakan syurga untuk hamba sesuatu yang dia tak pernah tengok. Kita di dunia ni tentang kalau kita tengok. Kita tengok contoh kalau budak kita tengok menara, kita pergi ke Kuala Lumpur, kita tengok menara Kuala Lumpur. Kita balik ke Al-Ustaz, kita tengok menara Al-Ustaz. Kita boleh kata menara Al-Ustaz lebih kurang menara Kuala Lumpur di Bukit Denek. Boleh bagi contoh begitu. Tapi kita nak gambarkan surga. Sebab tu lah kata Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi dibawa ke surga. Di
tu ayah. Tak boleh dia kata minta sejati. Ayah ni mungkin janji dengan mak dulu ayah kata nak hidup semati. Ini mak mati ayah nak kahwin. Oh, tak betul. Itu tak betul. Nabi, Nabi pula kalau mak anu kita tu mati ayah nak kahwin. Menjadi orang yang baik.